Dalam kunjungan kerjanya di Ibu Kota Nusantara Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis 29 Februari 2024, Presiden Jokowi meninjau perkembangan pembangunan Istana Presiden dan kesiapan pelaksanaan lapangan upacara yang rencananya akan menghelat upacara peringatan ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan 17 Agustus mendatang. Menurut Kepala Negara, pembangunan fisik, infrastruktur untuk mendukung perhelatan HUT ke-79 RI diharapkan mencapai target dan tidak menghadapi masalah yang berarti. Fisiknya tidak ada masalah sampai hari ini. Kemudian acara sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu sudah. Sudah di bulan Januari itu sudah hampir final. Pemindahan aparatur sipil negara akan dilakukan secara bertahap seiring dengan penyiapan fasilitas pendukung. Presiden Jokowi juga berencana akan berkantor di IKN setelah infrastruktur pendukung transportasi di IKN selesai dibangun. Tim Liputan Daai TV.